Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani Merauke, Papua, tewas ditikam anggotanya. Pelaku yang merupakan seorang bintara langsung diamankan, sementara motif penusukan masih diselidiki. Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani Merauke, Mayor CKM Dr. Benny Arjihans, ditikam oleh anggotanya sendiri hingga tewas. Pelaku Sertu Muhammad Al-Kausar menusuk korban menggunakan pisau dapur saat apel rutin digelar Selasa pagi. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal, namun menghembuskan nafas terakhirnya saat masih dalam perjalanan. Itu kejadiannya spontanitas. Jadi spontanitas pada saat dokter selesai melaksanakan kegiatan apel pagi, kemudian dia masuk ke kantor ruangan UGD. Pada saat buka pintu, rupanya dikejar oleh pelaku ini. Dia juga memang satu ruangan sama-sama di UGD. Jadi pada saat masuk ke ruangan itu melihat ada Dr. Benny, rupanya pelaku sudah membawa pisau. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polisi Militer Angkatan Darat 17 Cendrawasih Merauke, Papua Selatan. Belum diketahui motif pelaku melakukan penusukan ini. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan.